Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya, channel Belajar Bareng. Kali ini saya akan berbagi cara untuk menambahkan menu di Shopee Food. Sebelum saya bahas lebih lanjut, pastikan kalian tekan tombol like dan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk menambahkan menu di Shopee Food, yang pertama kalian buka aplikasi Shopee Partner-nya dulu ya teman-teman. Setelah proses masuk ke aplikasi Shopee Partner, lalu kalian pilih menu. Terus kalian pilih tulisan tambahkan yang ada di atas. Terus kalian pilih tulisan tambah menu. Di sini kalian bisa menambah menu sesuai menu yang ada di resto kalian ya teman-teman. Di sini saya akan mencontohkan terlebih dahulu ya teman-teman. Gambar untuk sementara saya tidak isi dulu ya teman-teman, saya kosongkan. Lalu saya akan mengisi nama. Nama kalian di sini tinggal klik aja ya. Terus kalian isi namanya. Lalu kalian pilih harga. Di sini kalian harus mengisi harganya ya teman-teman. Harga sesuai dengan harga aplikasi ya teman-teman. Terus pilih kategori. Kalian di sini klik aja kategori. Di sini kalian harus menentukan menu yang tadi kalian tambahkan. Di sini kalian menentukan di kategorinya ya. Tadi saya membuat menu nasi goreng. Di sini saya akan menambahkan di kategori nasi goreng ya teman-teman. Jika sudah menambahkan kategori nasi goreng, lalu pilih tulisan konfirmasi. Terus kalian pilih tampilan menu, tulisan sembunyikan, kalian klik. Terus kalian pilih tulisan tampilkan. Kalian ganti ya teman-teman. Jika sudah, di sini kalian tinggal klik tulisan simpan. Otomatis menu yang tadi ditambahkan sudah terbuat ya teman-teman. Di sini saya akan mengecek terlebih dahulu apakah menunya sudah ada atau belum. Nasi goreng spesial pete. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup di sini saja tutorial yang saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.